Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dongkrak Botol Channel. Pada video kali ini, Dongkrak Botol Channel akan berbagi tips dan cara untuk mengecek dan memperbaiki alternator atau biasa orang sebut dinamo cas. Untuk teman-teman yang belum begitu paham mengenai fungsi dari alternator, saya akan memberikan sedikit ulasan tentang alternator. Alternator adalah salah satu komponen yang terdapat pada kendaraan yang memiliki fungsi utama sebagai pembangkit tenaga listrik yang digunakan untuk mensuplai kebutuhan listrik yang ada pada kendaraan, seperti untuk menyalakan AC, memutar radio tip dan lampu-lampu pada kendaraan. Selain sebagai suplai tenaga listrik, alternator juga digunakan untuk mencharge aki ataupun baterai pada kendaraan supaya tetap memberikan tegangan yang stabil sehingga aki ataupun baterai tidak drop. Baiklah, sekarang kita langsung bongkar saja alternator ini supaya kita bisa tahu apa penyebab rusaknya alternator ini. Untuk langkah-langkah pembongkarannya, silakan teman-teman bisa ikuti tahapan-tahapan pada video ini supaya lebih jelas dan lebih paham cara membongkar alternator. Terus saksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru menonton video ini pada channel YouTube Dongkrak Botol Channel, silakan teman-teman bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Kita cek bagian bearing alternatornya. Bearing alternator masih dalam kondisi bagus. Thank you.
kita cek bagian rotor dari alternator. Rotor alternator masih berfungsi dengan baik, tidak ada lilitan ataupun gulungan yang terputus. Selanjutnya, kita cek bagian stator dari alternator ini. Bagian stator masih bagus. Bisa kita lihat, bagian stator ini tidak ada yang terbakar ataupun lilitannya terputus. Dan ini adalah rectifier dari komponen alternator. Dan yang terakhir, kita akan mengecek regulatornya. Dari alternator yang menuju ke regulator, kita pastikan tidak ada kabel yang terputus. Dan ternyata
kabel dari alternator yang menuju ke regulator ada yang terputus satu. Bisa kita lihat pada video ini. Ini adalah kabel dari alternator yang seharusnya terhubung ke regulator dari alternator ini. Namun di sini terputus satu jalurnya. Oleh sebab itu alternator tidak berfungsi. Demikianlah sedikit tips dan cara untuk mengecek dan memperbaiki alternator. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.